helmnya. Gak usah, saya lagi buru-buru nih. Eh, kalau nggak pakai helm, ojek nggak mau jalan loh. Ah, si abang. Mau kemana sih buru-buru? Saya ini lagi kebelet, pengen buang air besar, bang. Kenapa nggak di sekolah aja? Ini saya di rumah aja. Buruan, bang. Bisa, ya. Memang. Halo. Woi, Mas Iqbal. Udah mau balik, Mas? Hah? Baru selesai ngurus motornya Aska. Kenapa lagi? Pasti lupa isi bensin ya? Kayak Mbak Prima gak tahu aja, pelupa akut. Ini tuh khawatir deh, Mas. Khawatir kalau nanti Mbak Asa nikah sama Mas Iqbal. Bisa-bisanya nanti dia lupa siapa suaminya. Kan ada yang inget ya, ntar. Mbak Prima, mau nanya dong, cara yang bikin perempuan bahagia gimana sih? Lo mau ngebahagiain Asna? Gimana ya? Beliin barang-barang yang mahal aja. Itu semua perempuan juga demennya kayak begitu. Gak ada yang lebih praktis apa? Tapi kalau lo ngebeliin barang-barang mahal buat Asna, lo harus hati-hati. Dia kan orangnya beda. Nanti salah-salah lo dimarahin lagi. Kayak kemarin pas ulang tahun kan lo kasih apa? Iya sih. Halo, Nak. Iya, Mbak. Iya. Iya nih, saya mau nanya. Itu apa yang waktu kekawinan Mbak Prima, itu pakai sepatu belinya di butik cantik kan ya? Yep. Kenapa emang? Enggak, ini saya juga lagi mau nyari sepatu kayak gitu. Tapi di sini adanya yang warna merah, Mbak, yang persis kayak punya Mbak. Saya kan nggak mungkin ya pakai warna merah. Pengen nyari yang hitam, Mbak. Nggak ada tapi. Oh, kalau nggak ada yang warna hitam sih, kayaknya lo bisa pesen deh sama yang punya. Coba lo cek deh. Oh, bisa? Kan? Tanya aja. Oh. Mbak, ini tapi harganya berapa sih, Mbak? Ini kok nggak ada tempelannya nih, Mbak? Berapa ya? Kalau nggak salah 600 ribu deh. Oh. Mahal ya, Mbak, ya? Harus nabung dulu deh kalau gitu. Iya, ya udah deh, Mbak. Oke. Ya. Ya. Ade tahu, Mas Iqbal beliin sepatu itu aja buat Mbak Asna. Beliin sepatu ya? Biar kembar. Kayak gimana? Kayak gini fotonya. Bagus kan? 100 ribu ya. Yaudah deh, ntar gambarnya kirim ke handphone ya. Kecil lah buat Mas Iqbal mah. Mas Iqbal kan orangnya penuh pengorbanan kalau untuk Mbak Asna. Jatuh sehari 10 kali aja rela. Ya nggak, Mbak? Ya, jatuh kan kagak bayar, deh. Makanya sengaja gue jatuhin biar dia tawa. Aduh, aduh. Bang, buruan dong. Eh, kita harus safety riding. Nggak boleh ngebut-ngebut. Ah. Eh, jangan dipegang erat-erat. Saya nggak bisa nafas nih. Makanya, buruan dong ngebut, Bang. Ya, ya, ini ngebut. Ngebahagiain orang itu emang mesti dengan berkorban. Tapi semoga pengorbanan gue ini bisa bikin dia bahagia. Eh, Om Iqbal. Mau cari papi ya? Papi gak ada. Nggak nyari papi kali ini, nyarinya mami. Terus mau apa? Om Iqbal mau jual PlayStation Limited Edition. Buat Boni udah lengkap sama cheat code. Ih, keren banget. Ini kan yang Boni kepengen banget. Eh, Mas Iqbal, ada apa ya? Ya, Mi, Om Iqbal mau jual PS-nya. Keren banget. Ini kan yang Boni paling kepengen banget. Kalau punya Boni kan udah yang model lama. Beliin ya? Enggak. Beliin PS-nya. Enggak, Boni. Kamu itu kalau mau beli sesuatu bilang dulu sama papi. Papi pasti setuju kok. Enggak. Ini kan mahal. Lah,
Enggak, ini 600.000 pletesennya. Udah lengkap sama cheat code, ini limited edition lagi. Tuh kan mahal. Enggak. Murah banget nih. Ayo dong Mbak Mawar, gak kasihan apa ngeliat saya keliling-keliling jual PS kayak begini. Lagi BU nih, lagi butuh uang. Jadi, saya beli PlayStation ini demi Mas Iqbal atau demi Boni? Oh, ya, demi Om Iqbal. Nah, udah sampai. Bayarnya potong kredit ya, Bang? Thank you, Bang. Tadi tergesa-gesa. Sekarang boles-boles. Mas, bagian jok yang bersih ya. Mas Mo. Ya. Tumben nih motornya dicuci, Mas. Ada insiden. Insiden apa, Mas? Nanti kalau tak ceritain, kamu ilfil. Penasaran kan? Aku enggak. Nah, ini baru PS yang keren, oh, asik banget. Iya kan? Om Iqbal juga bilang apa? Oh, oke. Ya. Ntar om mampir ke sini buat main. Mas Iqbal, uangnya cuma ada 300 nih. Ya, 300? Dia kan janjinya 600. Iya, tadi pas dicek cuma ada segitu. Ya, terus gimana dong? Gimana kalau ditambahin sama PS selamanya, Bun? Lagian nggak kepake kan, Bun? Iya, Mi. Nggak apa-apa. Ambil aja. Iqbal, deh. Lanjutin yuk, tanggung. Gimana? Gimana? Ya boleh deh. Ya. Nih uangnya. Waduh, oke. Iya dong, jalan. Lama lu. Udah gua jalan di sini. Bang, mau makan nih. Iya. Opang mana? Ada enggak? Opang enggak ada tuh, jalan ya tadi tuh. Ah, ini berarti rezeki nih buat kalian berdua nih. Gue mau jual PS, limited edition. Mau coba gue dulu. PS nih, kasetnya masih banyak. Masih jalan. Masih bagus lagi nih. Ini berapa, Bal? 3,5 gue lepas nih. Ah, 3,5 mahal banget. 300 ya? Ya elah, merki amat. Yaudah tambahin dikit deh. Ya. Udah tambahin lagi dong, udah segitu aja dah. Tambahin dikit deh, 300 sama dikit. Ya. Udah lah, segitu aja. Gimana, mau gak? Yaudah deh, buruan-buruan deh, buruan. Gitu dong, yang sering-sering dong, Bal. Ntar dulu ya uangnya. Nih, hitung dulu nih. Ini berapa lama nih, kira-kira nanti? Garansi. Hah. Berapa lama? Nah, sama gua. 2 tahun? 2 hari. Makasih ya. Ini baru namanya ngorbanin kebahagiaan gue. Karena mulai sekarang gue udah gak akan bisa main PS lagi untuk ngebahagiain orang lain.